Nah, Angie, kalau seperti tadi kan liburannya jadi bermanfaat, benar tentunya sekali. Juga tetap menyenangkan. Kamu tertarik nggak? Tertarik banget. Kamu nggak usah khawatir ya kalau untuk jauh-jauh ke Magelang, Jawa Tengah. Karena sebenarnya yang seperti itu tuh banyak. Tadi ada Desa Bahasa, ada juga Kampung Inggris. Di dekat tanah kelahiran kamu, di dekat Jember, ada di Pare, Kediri, Jawa Timur tuh juga ada. Sebenarnya iya, sudah banyak tersebar. Betul, gitu. Angie. Tapi kalau tadi ya, Zen, kesana kan butuh waktu tuh 6 hari. Kalau saya inginnya mengisi liburan itu dengan olahraga aja. Dan saya punya nih satu alternatif olahraga yang seru banget. Namanya ini ada yoga tertawa. Wih, yoga tertawa. Memang ini tak hanya usir stres saja. Yoga tertawa efektif hilangkan berbagai bentuk kecanduan. Obat tak selamanya dapat menyembuhkan penyakit. Selain mengkonsumsi makanan sehat, yoga kini jadi pilihan masyarakat untuk menyehatkan tubuh sekaligus menyembuhkan penyakit. Tapi tak sembarang yoga. Yang ini yoga tertawa. Ide ini muncul dari instruktur yoga Kadek Swambara. Tahun 2007, ia menciptakan pola penyembuhan diri sendiri dengan meditasi dan tertawa. Berlokasi di Ambarasram, New Kuning Ubud, Gianyar, Bali, melalui tertawa dapat muncul 3 jenis obat yang tidak dijual di apotek, yakni ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Terapi yoga tertawa efektif sembuhkan stres, dan berbagai keluhan lain seperti keluhan pencernaan dan persendian. Bagi pengguna narkoba, terapi ini bisa jadi solusi saat pemulihan. Bahkan terapi tertawa atau yoga tertawa ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ketergantungan obat-obatan. Seperti diketahui, obat-obatan yang membuat mereka ketergantungan itu adalah berupa morfin. Nah, pada saat kita melakukan tertawa, itu satu hormon yang keluar adalah endorfin. Jika ditinjau dari sisi ilmu pernafasan, saat tertawa nafas yang keluar lebih banyak dari nafas yang dihirup. Lebih banyak karbon dioksida yang keluar, yang tersisa hanya oksigen. Dengan sisa oksigen ini akan merelaksasi tubuh dan memberi efek ketenangan dalam pikiran. Tak hanya warga Indonesia yang jadi peserta, warga Jepang, Korea, dan Eropa juga tak mau ketinggalan. Dampak positif dari mengikuti yoga tertawa sudah dirasakan Gede Sukarena. Ya, kalau dulu kan karena marah ya, tak bisa tidur, berat badan turun gitu, banyak. Setelah itu saya mengikuti terapi ini kembali. Step by step, langsung kembali. Seperti saya sekarang merasakan sehat sekali. Sangat sehat sekali dengan tertawa. Teknik-teknik tertawa. Gitu ya. Yoga memiliki makna penyatuan dengan alam. Kegiatan ini bahkan telah dipraktikkan sejak 5.000 tahun silam. Yoga menjadi salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu. Selamat Kurniawan melaporkan untuk NET. Tangan di depan dada. Kak saya ketawa yang pengen keluar air mata aja. Iya, Zendi. Memang ketawa itu sehat, tapi kita jangan ketawa terus-terusan juga. Dikira apa nanti. Kan emang kita langsung praktik, Angie. Ya, ya, dan ya, ini betul. Memang efektif sekali. Jadi dengan tarikan otot wajah saat tertawa seperti ini nih. Ini menjadi stimulasi tersendiri. Sampai beli untuk, orang. Iya benar. Ini jadi stimulasi.